Beredar sebuah video viral seorang ibu-ibu tidur di kolong meja. Diduga ibu-ibu itu pura-pura tidur karena ditagih utang. Video itu viral beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Dalam narasinya disebutkan ibu-ibu tersebut ngumpet ditagih utang. Viral aksi seorang ibu yang bersembunyi saat ditagih hutang, tulis akun tersebut. Dalam video itu terdengar percakapan pria penagih utang dengan ibu-ibu tersebut. Awalnya pria itu menagih hutang. Namun, ibu-ibu itu bilang agar si pria kembali lagi sore hari karena ia mau tidur dulu. "Saya tidur dulu, nanti sore balik lagi, sekarang gak ada," kata ibu tersebut.